Oke, udah cukup ya. Oke, terima kasih. Depan. Oke, depan udah ya. Ya. Siap. Salam sejahtera buat semuanya. Dapat kami sampaikan siang ini kami Polres Karawang melaksanakan rilis terkait pengungkapan kasus narkotika kurun waktu 1 bulan terakhir. Jadi dapat kami sampaikan bahwa tim Osnal Sat Narkoba Polres Karawang dalam 1 bulan terakhir berhasil mengungkap 10 kasus narkotika, di mana dari 10 kasus ini kami mengamankan atau menangkap 11 tersangka dengan total barang bukti lebih kurang 562,25 gram. Kemudian untuk TKP ini tersebar di wilayah hukum Polres Karawang, ada di Cikampek, ada di Jomin, kemudian di Kota Baru, Karawang Timur, dan ada juga di wilayah Cilamaya Kulon. Kemudian dari 11 tersangka ini terdapat 6 residivis. Selanjutnya kami sampaikan untuk para pelaku ini kami kenakan pasal 114 ayat 1 dan 2, Yunto 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana ini minimal 4 tahun serta tuntutan seumur hidup. Untuk modus para pelaku ini, jadi modusnya itu sistem menggunakan alat komunikasi, kemudian ini ketika dia pesan barang akan disimpan di suatu tempat